Selamat pagi, kita sekarang berada di Bandara Kuala Namu, Kota Medan. Hari ini saya berangkat ke Jakarta dari Medan di masa pandemi dan di masa Natal dan Tahun Baru. Nah, untuk peduli lindungi untuk daerah Medan itu masih pemeriksaannya masih secara normal, manual. Nah, kalau kita di Jakarta, kita hanya bisa menunjukkan KTP, itu udah bisa langsung koneksi, langsung ke aplikasi. Tapi kalau kita di Medan, masih belum. Kita masih harus meleges dulu di counternya. Seperti kita ketahui, saya kan udah pakai aplikasi melalui online aja, udah dipakai barcode. Jadi kalau kita misalnya tidak membawa kertas, perinan, kita distempel begini. Nah, dengan catatan kita harus menunjukkan kwitansi sama aplikasinya menandakan negatif gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya aplikasinya Peduli Lindungi sudah terkoneksi ke setiap maskapai penerbangan dengan cara hanya menunjukkan KTP saja sudah bisa check-in di bandara seluruh Indonesia. Oke, kita sekarang lagi masukkan bagasi karena tadi kita sebenarnya sudah masukin sudah check-in duluan, tapi karena kita nggak ada peduli lindungi kita ngulang lagi ngantri. Nah, oke, kita lihat aja nanti masa penerbangan bagaimana. Kasih. Thank you.
tentang penerbangan, dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian kedatangan. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di bisnis bus, kami persilakan turun terlebih dahulu. Pengambilan bagasi khusus penumpang bisnis bus dan anggota cabin dilakukan di konter bagasi nomor 10 di terminal Jangan. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia. Hari ini kita sudah berada di bandara Soekarno Hatta di Terminal 3. Cuaca sangat bagus, tidak begitu terasa goyangnya karena kita menaik Boeing Airbus 777-300.